Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rio Channel. Apa kabar kawan-kawan, teman YouTube subscriber semuanya dari Sabang sampai Merauke. Nah, saya ini lagi main di salah satu teman YouTuber anyar. Dia juga punya bisnis sablon kaos dan dia sudah 1000 subscribe duluan. Oke, kita gerebek rumahnya ya. Dia lagi ngapain nih? Nah, ternyata dia lagi syuting juga. Halo bro. Kita lagi syuting ada. Gimana? Mostario. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, sekarang saya sudah sama salah satu YouTuber anyar. ABS channel YouTube-nya Yes Vlog, jangan lupa di subscribe-nya. Like dan komen nanti ada di kolomnya. Oke, saya kejar-kejaran dari awal sama Abi ya. Apaan kejar-kejaran? Kejar-kejaran dan alhamdulillah Abi duluan. Terus subscribe dan saya makanya datang ke sini gitu untuk nanya-nanya bagaimana kesan-kesannya. Waduh, kesan-kesannya. Senang apa enggak dan harapannya seperti apa gitu. Yang pertama dulu ya. Yang pertama dulu lah pertanyaannya. Terutama gimana kesan-kesan udah 1000 subscribe? Kesannya kayak gimana ya? Kayak kita ketinggalan sama teman, kita bangkit juga gitu. Kayak wah, gua harus komitmen nih sama video gua gitu. Di YouTube harus ngupload. Terus sering kali gua ke keramaian kan, ngobrol keramaian juga manfaat gitu buat teman-teman. Terus minjem HP-nya, terus minta itu salah satu gua juga ya gitu. Yang penting saya dicontoh dia sama teman-teman yang lain. Yang penting pede aja. Terus yang kedua, harapannya seperti apa udah sebesar ini? Harapannya terus fokus sama konten-konten gua, walaupun di Belanda itu masih acak-acak kan, gua harus fokus video dalam upload. Gua nggak mikirin penonton gua satu view hari ini atau gimana, gua nggak mikirin. Yang penting gua percaya upload, ya itu mah belakangan, ada yang suka atau tidak itu belakangan. Nah, nanti actionnya yang banyak actionnya ya. Amin. Dan saya juga harapannya kurang lebih seperti itu sih. Jadi ya, ya kita YouTuber anyar gitu kan ya, harapannya kesono gitu. Dan untuk saya pribadi ya di sini merasa terkalahkan. Jangan kalahkan, masih bertahap. Soalnya masih panjang. Masih bisa dikejar ya? Masih dikejar. Masih bisa dikejar untuk play button. Play button. Ya, itu play button. Kalau mau play button dah. Siapa dulu diajak play button. Nah, kalau teman siapa dulu nanti yang dapat, kita gerebek juga. Gerebek juga, bantingin tuh play button yang buang ke pantai. Benar. Jadi saya kesini sore nih, nggak apa-apa. Yang penting persahabatan kita, pertolongan kita nggak hilang. Gue boleh nanya nggak? Boleh. Lo kan sama sebagai pekerja juga nih, salah satu perusahaan. Kenapa lo terjun ke YouTube gitu? Ya. Pertanyaannya ya lumayan ini juga sih, menguras pikiran gitu karena jawaban yang rada bikin kerap juga mau jawabin seperti apa gitu. Yang intinya balik lagi ke YouTube bahwa saya itu menyalurkan hobi bakat saya dan dari kecil sih saya pengen apa kalau nonton film nih, film apa nih contohnya film Shinchan atau film Doraemon, nah itu pengennya ada seperti ini lah, seperti itulah. Jadi kita kayak orang yang mutrak gitu. Jadi contoh lah, kurangnya ini, kok ini gak disensor, kok seperti ini. Akhirnya bang, jadi pengen jadi kayak produser apa prosedur? Produser gitu lah, jadi gitu-gitu. Akhirnya ya megang HP, ternyata, oh saya juga bisa seperti itu. Jadi gak mikirin fiktif uang dulu kan? Enggak. Yang penting karya saya itu bisa ditonton sama
semuanya. Dan kalau misalkan ada yang kurang, tuh silakan komen aja di kolom komentar gitu, seperti itu. Tapi seperti itu. Jangan dislike ya, kalau dislike itu bikin saya nggak pede. Sama nggak? Kalau di dislike itu videonya? Kalau gua sih, apa ya, kayak gimana ya? Masa bodo aja gitu. Gua suka, dia nggak suka atau suka ya terserah dia ya. Respon dia karena setiap perbedaan orang kan ada suka atau enggak gitu. Ya artinya koreksi buat kita juga nanti ya, ya oh orang ini nggak suka nih sama video kita berarti ya, jadi kurang bagus gitu kurang videonya itu bagus kayak kemarin aja kan banyak yang WA gue yang video yang skip pop-up gitu yang di hotel Mandalika oh, gitu. Ya banyak padahal kan isinya nggak gitu sama yang sesuai kata gue ini bukan merusak bangsa tapi lihat isinya dulu keluar kata gimana dulu ya, nanti kita tayangin sedikit ya video kita nggak tayang di YouTube kayaknya nih oh iya nanti ya vlog aja lah nanti gitu ya nanti deskripsi lah kita bisa lihat ya mau nonton jadi biar jangan salah paham ya iya sekalian tapi klarifikasi berarti nggak usah sekalian ke gue nanti pada mau gue juga apa sebenarnya kemarin udah bikin giveaway di beranda gua yang kemarin oh yang minum itu Taiti komen yang sebanyak-banyaknya di situ dan akhirnya gua ada kesibukan lain nggak bisa bikin video buat giveaway jadi next time bikin video giveaway juga apa-apa gua itu pengen syuting itu hari Sabtu Minggu bikin apa ya, bikin video 3 atau apa kan biar next time biar seminggu sekali, dua minggu sekali gitu. Biar enak ngupload jadi biar ada bahan gitu. Yang penting kontennya yang belum orang diketahui kayaknya dengar suara aja nih, kita lanjutin nanti ya teman-teman alhamdulillah tadi sore di skip lanjutin soal pandek dan sekarang mau ada sponsor nih. Sponsor. Iklan sponsor. Buat teman-teman yang mau pesen kaos dari Sabang sampai Merauke bisa ke ABS. Bisa jelasin mungkin tempat atau dan lain sebagainya. Ya, sebelumnya follow IG-nya ABS Screen Printing di situ kegiatan sablon semua dan buat teman-teman yang suka desain atau suka modif sendiri bisa langsung cetak sablon di Kampung Salatuhur Desa Citone RT1 ada di Google Map juga dan jangan lupa subscribe channelnya gua IS Vlog dan itu aja dari gua. Nah lanjut ke teman gue ini. Oke nanti bisa pesannya. Dan saya cari di deskripsi. Ya itu aja sekian dari saya kami sebagian dari tim. Nanti kita ngobrol-ngobrol panjangnya ya, siap, next time di next channel gue. Ya, siap. Nanti. Terima kasih ya. Yuk, siap. Terima kasih. Assalamualaikum.